baju Ashanti, baju Sari ini. Aduh, jadi bingung saya nih. Bang, belanja dong bang, belanja gamisnya bang. Buat istrinya nih bang, gimana sih udah ke pasar masa nggak belanja? Enak aja, saya belum punya bini neng. Justru saya kesini lagi nyari baju buat bokin saya, Yayang Mumun. Nah, sekarang saya udah ada di Tanah Abang nih. Katanya nih Cang, di pusat perbelanjaan yang gede nih, baju kaftannya Mpok Ashanti ame gamisnya Mpok Syahrini lagi ngetren loh. Tapi modelnya kayak gimana ya pemirsa? Kok saya jadi keder begini jadinya? Eh, Pok, saya numpang tanya nih, kalau baju yang lagi tenar buat lebaran, yang model apa? Model Ashanti. Oh, bukan gamisnya Pok Syahrini lagi ya? Emangnya kenapa, Pok? Kok banyakkan yang beli kaftannya Pok Ashanti? Dia seminya semi kalong, bisa semi formal juga. Buat pesta juga bisa, buat acara lain juga bisa. Oh, begitu. Malahan nih Cang, baru 1 bulan model Pok Ashanti nongol di pasaran, toko ini udah berhasil ngejual 15 kodi. Mantep kagak? Lihat aja tuh, yang ngeborong juga dari mana-mana. Saya penasaran nih, ngomong-ngomong, kenapa Mpok bela-belain jauh dari Lampung cuman mau beli bajunya Ashanti? Kenapa, Pok? Modis sih, bagus gitu. Dipakainya ya kelihatannya modis aja. Kan lagi tren ya sekarang, lagi banyak. Sekarang lihat di TV-TV gamis Ashanti, ya udah kebanyakan kan pada pengen lihat yang lagi tren gitu. Gile Cang, niat banget ya. Orang-orang mau lebaran aja pakai baju ala artis tuh. Sebelum caw, ayo punya pantun nih Cang. Bawa oleh-oleh dari pasar baru, beli anting-anting buat si Asih. Boleh-boleh aja beli baju baru, tapi yang lebih penting nih, hatinya yang kudu bersih, ya. Yeah.